Lawan servis Bima Reza, Ibnu memberi umpan, Bima tembus. Gagal di pertandingan sempurna. Smash glass-nya dilakukan oleh Bima. Angka untuk Semagi 3-2. Masih Semagi melangsang pemain bola. Ibnu lawan servis diterima di sana Rivan. Angka dari Smash glass pun masih ada tambang. Angkat bola kembali Rizky Bagetek, masih bisa dicangkau kali ini. Kambing berhasil menyumbangkan angka di Tirto Agung. Telok Padel. Masih sang pembagi bola dari Tirto Agung, Hermes lakukan servis, sudah lakukan terima tambung di sana. Bola dikejar kali ini Bima, tanpa pengawalan spesialisnya dilakukan oleh Bima. Angka untuk Semagi 4-3. Masih Semagi melalui Bima lakukan servis, terima di sana Pobim. Hermes memberi umpan kambing, masih mudah tercangkau kali ini Pegetek saja. Terima kembali Hermes memberi umpan kambing, meledak. Kambing menambah angka untuk Tukabun. Pak sama Kambing sudah lempar, tambung memberi umpan kali ini sempat dari Ibu. Gagal dicangkau spesial dilakukan oleh Yuda. Angka bertambah kembali untuk Semagi 5-4. Kali Semagi melalui Yuda lakukan servis, diterima di sana Kambing. Hermes memberi umpan sempat dari Rivan, terpental keluar dan menyapa angka untuk Tirto Agung 5-5. Valen dengan nomor punggung 7 Tirto Agung lakukan sal, terima di sana Bima. Angkat Ibnu, Reza Gerati Puma Tumpi, gagal dicangkau Reza. Angka untuk Semagi 6-5. Masih dari Semagi, Reza Jansen dilakukan, diterima di sana oleh Paren. Angkat di sana bola Rivan sepas, lagi-lagi gagal Rivan. Angkat kembali bertambah untuk Semagi 7-5. Masih Semagi dengan nomor punggung 11 Reza memantulkan bola di tanah. Jansen dilakukan, diterima di sana oleh Paren. Angkat Elbers Beketek dari Kambing, masih bisa dicangkau kembali Gerati yang sempurna dari Ibnu. Angka untuk Semagi 8-5. Kali ini masih Semagi, Reza lakukan servis, jump shot lagi dilakukan, gagal kali ini jump shot yang dilakukan oleh Reza. Angka untuk Tirto Agung 6-8. Nomor punggung 2 Rivan lakukan servis, diterima di sana oleh Yuda. Angkat bola, bola variasi disorongnya sempurna oleh Rizky. Angka untuk Semagi 9-6. Semagi melalui Rizky lawan servis, diterima di sana Rivan. Hermes memberi umpan sempes kau Mbe, berhasil menyumbangkan angka untuk Tirto Agung 7-9. Tirto Agung melalui Mbe lawan servis, terima Bima. Angkat Rizky, Beketek Reza, masih ada Rivan, dikejar oleh Mbe, dikembalikan kembali oleh Rivan. Terima di sana Reza, Ibnu memberi umpan sampai Bima terlalu mulet sehingga tidak mudah menjaga bola. Angka untuk Tirto Agung 8-9. Bayangan masih Mbe lakukan servis, jangan dengan dilakukan, dibiarkan saja dan bola keluar. Angka untuk Semagi 10-8. Semagi melalui nomor punggung 12 Dimas, jump shot dilakukan, terima di sana Mbe. Hermes memberi umpan kepada Pobim, masuk kali ini smash yang dilakukan oleh Pobim. Angka untuk Tirto Agung 9-10. Masih Tirto Agung melalui Pobim lawan servis, terima tambang Ibnu, gerak tipu yang cukup sempurna dari Ibnu. Angka untuk Semagi 11-9. Masih Ibnu sang pemberi bola, Semagi lakukan servis, terima di sana Valen. Angkat bola gerak tipu, masih bisa dicangkau, namun kali ini penempatan bola saja. Terima kembali Pobim, angkat Hermes, Beketek dari Mbe, masih bisa dicangkau Dika. Angkat kembali Bima, menyapa bola dengan sempurna dan angka untuk Semagi 12-9. Ibnu dari Semagi sang kreator lawan servis, diterima di sana oleh Mbe. Angkat bola
kembali bertambah untuk Semaki 13-9. Baik saudara, kita kembali ke lapangan pertandingan kali ini. Sang pembagi bola dari Semaki, Ibnu Lamasabul. Terima kambing Hermes Pemberontak. Sepak kambing berhasil membukukan angka kembali untuk Tirto Agung 10-13. Sang pembagi bola dari Tirto Agung, Hermes Lamasabul, diterima kambing Ibnu Pemberontak kepada Bima Jua. Terjadi di pertandingan di set ketiga ini, yang mana kali ini Semaki berhasil menambah angka 14-10. Mas Semaki melalui Bima Lawesa, terima embek Reza, angkat bola kembali Lisky, tidak mampu melewati blok yang dilakukan oleh Kambing, sehingga angka untuk Tirto Agung 11-13. Kambing lakukan servis, sudah lakukan, diterima di sana. Yuda angkat bola sampai Reza, lagi-lagi menghasilkan angka Reza untuk Semaki 15-11 kedudukan. Kali ini nomor punggung 15 Yuda lakukan servis, sudah lakukan, terima poin, angkat RBS di sana, semes empat, masih bisa dicangkau Ibnu, angkat kembali Reza, kali Rizky, benar-benar keras, sudah sadar oleh Rizky, angka bertambah untuk Semaki, 16-11, masih Semaki melalui Yuda, lakukan servis, jam set dilakukan, diterima kambing, RBS memberi umpan kepada Ambek, gagal, dibendung kali semes keras yang dilakukan oleh Ambek. Angka bertambah untuk Tirto Agung 12-16. Nomor punggung 8 pemain yang baru masuk, Steven lakukan servis, diterima Yuda di sana. Bola yang disapa oleh sempurna Bobin, menambah angka untuk Tirto Agung 13-16. Nomor punggung 8 kali ini Steven lakukan servis, sudah lakukan Steven, terima di sana. Passing yang gagal atau kurang sempurna dari Bima, angka bertambah untuk Tirto Agung 14-16. Nomor punggung 8 Steven lakukan servis, sudah lakukan Steven, terima di sana Bima. Lagi-lagi Mbak berhasil menyebar bola dan angka untuk Tirto Agung 15-16. Masih Tirto Agung dengan nomor punggung 8 lakukan servis Steven, melebar kali ini Steven. Angka bertambah kembali untuk Semaki 17-15. Sudah lakukan Reza, diterima di sana Steven. Angkat kambing Ambek, penempatan saja, terima kembali, angkat kembali bola sempat dari Rizky, berhasil menambah angka untuk Semaki 18-15. Masih Rizky bersiap siap lakukan show, sudah lakukan, angkat di sana, semes lagi dan lagi, bisa dicangkau kali ini Beckett Reza, gagal dicangkau dengan sempurna oleh Kambing. Angka bertambah kembali untuk Semaki 19-15. Reza dari Semaki lakukan servis, keluar kali ini, bola dibiarkan saja oleh Steven, dan angka bertambah untuk Tirto Agung 16-19. Rifan lakukan servis, terima Yuda di sana, Ibnu berumpan kepada Reza, kali ini gagal Reza. Angka bertambah kembali untuk Tirto Agung 17-19. Masih dari Tirto Agung, Rifan lakukan servis, diterima di sana, angkat Ibnu, masih bisa dicangkau, kembali mengambil serangan dari arah Tirto Agung, kali ini embek, masih bisa dicangkau, angkat kembali Ibnu, berarti pemasuknya masih ada. Anak-anak Tirto Agung memberi umpan kali ini, Mbak Kambing menyambar bola, diterima dengan sempurna dan penampilan pemain cukup cantik dari Ibnu. Angka untuk Semaki 20-17. Semaki melalui nomor punggung 7 Rizky Lawesa, terima di sana, angkat bola semes kelas, masih bisa diantisipasi bola kembali berhenti bola dan terjadi pelanggaran sehingga angka bertambah untuk Tirto Agung 18-20. Embek
lawan servis. Bima menerimanya, akan Ibnu kali ini surprise Bima terpental keluar blok yang dilakukan oleh Pobim sehingga angka bertambah untuk Semaki 21-18. Terjadi rotasi pemain, Dimas Yuda keluar masuk Sotik dari Semaki dan juga dari Tertagung Pobim keluar masuk Robert. Kali ini Semaki melalui Dimas lawan servis, terima di sana Embe, angkat bola Kambing masuk selesai dilakukan Kambing. Angka bertambah untuk Tirto Agung 19-21. Masih tertinggal 2 angka. Ada Tirto Agung bisa ketika sudah lakukan tadi, angkat bola Ibnu Dimas plus blok yang begitu sempurna dilakukan dari Kambing. Angka bertambah kembali untuk Tirto Agung 20-21. Pemain yang baru masuk Robert lawan servis, diterima di sana oleh Reza, angkat bola Bima Semes berhasil kali ini membobol pertahanan dari anak-anak Tirto Agung dan angka untuk Semaki 22-20. Ibnu sudah lawan servis, terima di sana oleh Mbak, namun terjadi pelanggaran dari anak-anak Semaki dan angka untuk Tirto Agung 21-22. Nomor punggung 10 kali ini Hermes lawan servis, dibiarkan saja bola-bola program, angka untuk Semaki 23-21. Nomor punggung 10 Bima lawan servis, diterima di sana Ambek, angkat Kambing tes ball atau masuk bola tadi dan angka untuk Tirto Agung 22-23. Kali ini Kambing lawan servis, terima Tambeng, angkat Ibnu Reza Semes gagal dibunuh sebesar dulu oleh Reza, angka untuk Semaki 24-22. Satu angka lagi Semaki memenangkan pertandingan di set ketiga, namun kali ini servisnya gagal dan angka untuk Tirto Agung 23-24. Tirto Agung melalui Steven lawan servis, sudah lawan Steven, terima Tambeng, angkat Ibnu Reza aku diberikan ambil mas, nyapet panitia peri laut berangkatnya Pak Aryo. Terima kasih atas kemenangan untuk memperbutkan juara ketiga untuk Semaki dari Turen dan Tirto Agung mendapatkan juara keempat. Untuk itu pembagian hadiah di juara tiga dan empat pada malam hari ini dimohon untuk masuk ke lapangan sedang biru bangkit, ada Bapak Budi PA dan juga Bapak Agus Yapet dimohon untuk masuk ke lapangan. Sekali lagi untuk menyerahkan hadiah 3 dan 4 pada malam hari ini dimohon untuk masuk ke lapangan Bapak Budi PA bersama Bapak Agus Yapet. Kurang rono. Tengah. Empat. Ya. Untuk pemberian hadiah sekali lagi Bapak Budi BA untuk masuk ke lapangan memberikan hadiah. Sudah.
Pak tulis ya Pak. Si yang memberikan juara 4 dulu siapa? Tekok panitia. Tekok panitia nanti terserah perangkat atau anu. Perangkat Perio, Kepulauan Kepri Laut Pak Budi atau Pak Agus Bendana Pak Budi. Mestinya juara 4 ke Mas Agus. Tekok panitia. Berarti Tekok Pandi kan Budi. Kan nama Jogowo, Tekok Pandi nang Mas Agus kena. Mas ya, juara 4 ke Mas Agus. Terus juara 1 ke juara 2 ke 3 ke Pak Budi kena. Penyerang. Tinggal Pak Rio. Dan juga untuk penyerahan hadiah, kami awali pembagian hadiah untuk juara 4 dalam acara Open Turnamen Bola Voli Petik Laut tahun 2022. Diawali dengan pembagian hadiah juara keempat yaitu tim Tirto Agung, yang mana nanti berkenan untuk memberikan penghormatan atau hadiah dari Ketua Panitia Bapak Agus Siape, Bapak Andi, diberikan kepada Bapak Yapet, yang mana juga didampingi oleh Bapak Erio. Panitia pelaksanaan Pak Andi, itu jadi keno Panitia Petik Laut, di keno nang. Perlu kami informasikan bahasanya untuk pemberian hadiah di juara yang keempat, awal dari Panitia Petik Laut Bapak Yapet supaya menyerahkan hadiah juara keempat kepada Ketua Panitia Bola Voli, dan juga diberikan kepada Ketua Panitia iya terus dikek nang Panitia Petik Laut ya. Pemberian hadiah dari Ketua Panitia Pelaksana diberikan kepada Panitia Petik Laut Bapak Agus Siapet, dan seterusnya diberikan hadiah kepada juara 4 yaitu tim Tirto Agung. Kampung Langit, tepuk tangannya penonton. Bapak Erio supaya mendampingi Bapak Budi dan Bapak Erio supaya mendampingi penyerahan hadiah juara 4. Sang toser dari Tirto Agung menerima hadiah juara nomor 4. Siapa dikan boleh? Pengapa digambar boleh, monggo. Dan setelah kita menyaksikan acara seremonial penyerahan hadiah juara nomor 4, kali ini kita lanjutkan untuk penyerahan hadiah juara 3 Open Turnamen Bola Voli Cup Petik Laut tahun 2022. Masih betul-betul.